Ini dia sosok Farel Prayoga yang viral dan menjadi sorotan. Namun sebelum lanjut, mohon ringankan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate dari kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Momen Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, joget di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu menuai sorotan publik. Prabowo joget saat penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu Campursari yang tengah naik daun berjudul Ojo Dibandingke. Prabowo menuturkan bahwa Presiden Jokowi sudah mengizinkan para menteri untuk turun dari area mimbar kehormatan untuk ikut berjoget dengan Farel Prayoga. Prabowo juga menuturkan bahwa dirinya baru pertama kalinya joget di Istana Merdeka, dan hanya Prabowo saja, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dudung Abdurrahman hingga para selebritas yang diundang seperti Indra Bekti dan yang lain juga ikut berjoget di Istana Merdeka. Setelah lagu selesai, Prabowo dan Sri Mulyani pun melakukan tos sebelum kembali ke kursi masing-masing. Lebih lanjut, Prabowo juga mengungkapkan rasa bangganya dan memuji pasukan yang bertugas di istana. Seperti diberitakan sebelumnya, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 di Istana Merdeka kali ini diawali dengan kirab kebudayaan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih dilakukan oleh 68 orang paskibraka. Setelahnya TNI dan Polri menggelar atraksi udara fly fase di mana belasan jet tempur dan helikopter diterbangkan di atas Istana Merdeka.